Pemirsa, gempa bumi masih terus terjadi di Karangasem pada hari ini, 14 Desember 2022. Dua peristiwa gempa terbaru terjadi pada pukul 15.39 WITA dan 15.40 WITA. Gempa menurut rilis BMKG bermagnitudo 4,4 SR dan 4,5 SR itu dirasakan hingga Denpasar dan kabupaten lainnya. Bahkan dari pantauan, sejumlah warga berhamburan keluar karena guncangan gempa. Gempa M4,5 berlokasi di 8,18 derajat lintang selatan, 115,57 derajat bujur timur atau 19 km timur laut Karangasem dengan kedalaman 10 km. Sedangkan gempa M4,4 berlokasi di 8,24 derajat lintang selatan, 115,58 derajat bujur timur atau 13 km timur laut Karangasem dengan kedalaman 10 km. Bali Pos melaporkan.